Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat. Yang terhormat Bapak Sekjen PBSI Pak Ahmad Budiarto, Bapak Tim Pres Ibu Susi, dan Pak Fuh serta Bu Yuni, para atlet dan khususnya teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini dalam acara kontes.com kejuaraan bergu antar klub campuran dewasa dan perorangan taruna. Perlu saya sampaikan Pak Ketum beramal hadir dan beliau menyampaikan salam untuk kawan-kawan media. Terima kasih. Salam yang berlebihan. Dan pertama-tama saya ucapkan juga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di dalam acara kontes tiket.com kejuaraan bergu antar klub dewasa dan perorangan taruna 2018. Kejurnas kali ini mempertandingkan dua kategori, divisi 1 dan divisi 2. Ada gangguan, mohon maaf nih, musim macam. Kejurnas merupakan satu puncak kegiatan dengan level tertinggi karena seluruh pemain terbaik di Indonesia akan bertanding di kejurnas ini dan juga tentunya merupakan ajang evaluasi bagi pembinaan atlet baik di pusat maupun di daerah. Ya, mohon maaf sekali lagi ada gangguan. Dan tentunya kami berharap bahwa mulai tahun depan dari Pengprov agar dapat melaksanakan kejurprov dengan dasar basis informasi, sistem informasi dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk bertanding di kejurnas. Tentunya sudah saatnya Pengprov mempunyai program pembinaan berdasarkan IPTEK agar proses regenerasi berjalan efektif dan efisien. Dan kepada seluruh pengurus pusat PBSI, khususnya panitia pelaksana, Pengprov PBSI DKI, rekan-rekan media dan para sponsor, saya ucapkan terima kasih atas usaha dan upayanya menyukseskan kejuaraan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meredai tekad kita bersama dalam upaya mengembangkan serta membangun negara dan bangsa melalui olahraga bulu tangkis. Demikian, sampaikan informasi.